Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Kali ini TV Otomotif akan membahas tentang Suzuki luncurkan motor santai edisi spesial dengan harga 20 jutaan. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Pada akhir tahun lalu, Suzuki India meluncurkan sepeda motor jenis Surfer yang diberi nama Intruder 150. Motor yang didesain untuk perjalanan santai itu hadir dalam dua versi, karburator dan injeksi. Meski Suzuki India belum mengirim unit ke tanah air untuk ditawarkan ke konsumen, namun mereka sudah menghadirkan versi terbaru. Intruder yang diluncurkan adalah edisi spesial. Perbedaan hanya terlihat pada penggunaan warna hitam metalik di sekujur bodi motor dan penambah sandaran untuk pembonceng. Meski memakai cat jenis metalik, namun kelir hitamnya cenderung doff, digabungkan dengan aksen merah yang melintang di sisi samping dari depan ke belakang, tampilan motor terlihat lebih maskulin ketimbang varian standar. Intruder edisi spesial ini juga hadir dalam pilihan penggabutan karburator dan injeksi. Mesin yang dipasang masih sama, yaitu satu silinder berkapasitas 155 cc dengan tenaganya 14,8 daya kuda dan torsi 14 Nm. Motor yang versi standarnya terjual puluhan ribu unit tiap bulan itu dibekali dengan sistem pengereman cakram pada kedua roda dan sudah tersedia anti-lock braking system atau ABS. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp105.000 atau setara dengan 20 juta rupiah. Sekian informasi tentang Suzuki luncurkan motor santai edisi spesial dengan harga 20 jutaan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you!